Saya mengharapkan yang lain juga tidak berasa, kalau persekatannya sekarang tahun ke tahun
bertambah terus. Usahakan supaya semuanya bisa mendapat guru besar. Dan itu penting. Karena dengan begitu universitas ini semakin hari semakin lebih baik sumber daya manusianya. Dan selama kita menjadi dosen, apalagi untuk doktor, kalau kita berupaya untuk mendapatkan guru besar, berarti kita jadi kerja saja dengan kesungguhan kita akan berarti pekerjaan-pekerjaan itu dan berakhirnya. Selanjutnya Pak Semi, dalam rangka tugas ini mungkin ke depan ada banyak hal yang perlu dilaksanakan. Dan biasanya sebelum berbesar, sudah berbesar, saya juga berbilang juga berubah. Saya harap Pak Semi juga berubah bilang bagaimana Semi ritual itu sampai sekarang itu sudah berubah, walaupun di depan nama sudah terpampang Profesor Dr. Samuel Rituali. Beliau kemarin pada saat menemu saya minta supaya beliau membaca itu dalam bahasa Jerman. Saya bilang ke sini, kami tidak memahami bahasa Jerman. Tetapi bikin saya baru bahasa sebelah bahasa Jerman, sebelah bahasa Indonesia, supaya kami memahami. Memang kalau tadi, Pak Timur yang berarti minta tentang tempo, saya minta supaya live stream, supaya beliau bisa dengar bahasa Jerman, supaya orang di Jerman juga tahu bahwa kita di Maluku bisa bahasa Jerman. Ternyata Bapak Ibu saya cek dari kepala ketua tempat berat bisa berubah besar. Lalu di Fakultas Kedua yang pendidikan ini kita 42 orang kerja di Jerman. Dan mereka atas kepada mereka dan teman-teman. Dan bukan saya sekedar berkerja. Ada punya jabatan strategis di perusahaan-perusahaan tertentu. Itu bertanda bahwa yang kita merasa kecil ketika kita anggap bahwa tempat ini jauh di timur, kecil dan lain-lain, tetapi ketika masing-masing diri mempersiapkan diri secara baik dan bisa berkompetisi, maka tidak kalah. Jerman luar biasa, negara yang terkenal, sumber daya yang hebat, teman-teman, dan ada 40 alumni kita kerja di Jerman, itu berarti kita tidak kalah dengan UI, dengan ITB, dengan IPB, dengan sumber daya. Mari kita berkarya terus dan diharapkan juga cepat-cepat ada doktor dan juga tidak bisa kerja di Jerman karena sudah cukup, tapi anak-anak kita, cucu-cucu kita usahanya mereka juga berkiprah di dunia internasional. Itu diharapkan seperti itu, bukan saja dari KIPU Unpad, tapi juga dari yang lain. Ini penting. Maka kalian tahu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Semi, Ijia dan anak itu semua yang sudah pada kesempatan kali ini harus pulang dengan yang berada di dan bahkan untuk sesuatu depan sampai lagi mengenai yang bisa lagi membuat tubuh, membuat jurnal, dan lain-lain karena kalau tubuh besar tapi tidak mempunyai karya dan jadinya itu juga diperkembangkan keberadaan dari tubuh saya baru kasih kesempatan untuk saya menulis lagi berkarya lagi mengajar dengan baik itu penting. Terima kasih Bapak Pendeta yang sudah hadir untuk menerangkan sosial acara ini. Dan juga para tamu yang lain, panitia kecil, berbicara dan teman kita yang hadir, para pendeta yang terkenal, para pendeta yang ada juga yang mengganggu kita, tetapi semua dalam berlaku yang baik, kita cukupkan doa kita semua. Mari kita lanjutkan pekerjaan-pekerjaan kita ke depan secara baik, dan maafkan dari program-program lain juga mendorong para pihak kita itu untuk mengusulkan guru besar yang jauh mendapatkan doktor. Perlu saya tekankan bahwa sampai saat ini waktu itu kan ada 100.000 lebih dosen kita yang belum masuk di sini. Saya mengatakan evaluasi dan kalau itu masih seperti itu, saya akan tidak memberikan demokrasi. Kita mengganti. Termasuk yang kemarin ikut-ikut di koran tentang out 10.000 itu yang memberikan pernyataan itu adalah menteri bahwa kalau 2012, 2013 ke bawah ketika dia kembali ke universitas itu tidak bisa kita layani karena anak sekarang tetap di tahun sudah selesai tahun bisa secara alami dengan sendiri karena tidak bisa lagi ketemu karena
PDPT itu mencatat aktivitas kita di apapun. Karena kita lebih disiplin dalam hidup itu, maka sendirinya. Tapi sampai saat ini saya belum berhasil bertanya sampai siapa dan tambah tahu. Tapi kan menyimpul supaya yang 10.000 cepat kembali. Kita evaluasi. Kalau kan tidak bisa ada kebijakan lain, kita menjaga PSN-nya atau apa. Protes lagi. Tetapi kalau tidak datang, otomatis. Jadi perlu diberikan pemahaman seperti itu supaya jangan ada hal-hal yang dikemarkan karena keputusan ini yang manusiawi. Kami tetap merayakan mati dengan sepenuh hati, dengan keputusan tanpa ada diskriminasi dan macam-macam. Semuanya dengan kepentingan bangsa negara. Dan kami pahami persis pendiri orang tua. Tetapi aturan tetap kita laksanakan. Karena saat ini semuanya serba online, keuangan dipantau, perkembangan turun dipantau, kuliah darah dipantau, kuliah dulu dipantau, semuanya harus dilaporkan ke Jakarta. Jadi, regulasi yang baik, dan saya mohon para rekan yang ada yang bersenat memantau seluruh proses perkembangan studi itu, dan juga termasuk yang sekian banyak kamu saat ini tidak melapor untuk kita selesaikan dalam waktu yang tinggal ini. Berkat ini perlu kita sampaikan di hari ini dan selamat sekali lagi kepada Pak Syed dan kita semua. Mari kita lanjutkan pekerjaan pada kita di bawah bulan Tuhan Kuasa dan Tuhan pasti berkat pekerjaan pada kita dan juga kita melakukannya dengan penuh keputusan dan keras mungkin pasti berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om. Sat. Sam. Sam. Om. Nau budaya, salam.